Kau dah kenapa? Ah, mamma mia. Tadi aku tanya dia tahu. Sos tu dekat bahagian dalam tak? Mana ada, dekat luar aje dia penipu. Ah, betul aku nampak kau punya tu, chef. Hey guys, assalamualaikum. SYEDOT di sini. Kasih drama satu kali. SYEDOT, hari ni sepatutnya kita nak pergi makan burger JNC. Kedai ada wiring problem lah, apalah, macam-macam masalah. Tak nak bagi aku datang lah tu. Tapi kali ni kita tukar sikit, kita pergi makan burger apa jadah nama tu? Bask Bear. Aku nampak dari Syah Kijet kata, sedap. Tapi dari yang kaki marah tu, yang macam carut tu, dia salut atas je. Kali ni kita pula pergi, okey? Jom. Kalau kau tengok kat sini, Bask Bear dia special tau. Supreme. Baru aku perasan. Tak tahulah beza Supreme tu dengan yang Bask Bear lain sama ke tak. Aku rasa ada menu baru kot. Dia macam ala-ala setabak reserve. Reserve ke reverse? Reserve kan? Oh, kau dah kenapa? Ah, mamma mia. So, I ambil jus aja tadi apa? Classic beef. Classic beef. Itu satu? Itu include dengan air ke atau alakat? Alakat. Yang tu satu. Lagi apa yang best? Bolehlah try satu yang Korean spicy chicken. Is it same dengan yang Korean spicy yang tu? Ha, dia sama. Dia beza atas tu ada cheese slice lah. So, mana kalau yang ambil cheesy crispy chicken boleh on? Tak boleh? Dia lebih kurang macam Oreo punya tu lah kan? Bolehlah try. Tak sedap siap juga eh. Tunjuk muka dia ni. Few moments later. Alah comelnya dia punya. Kalau takkan dia. Tadi aku rasa macam order banyak. Tiga. Tapi dua je rupanya. Kalau kat sini, classic beef chicken. Oh, okay yang ni. Kau bakal bergeram di ke apa ni? Sabar-sabar nah, kita ambil. Oh, packaging ni nampak cantik. Yang untuk dia punya classic beef ni, dia letak telur omelette dan juga ada beef macam gerambli macam tu. Tadi aku tanya dia tahu. Sos tu dekat bahagian dalam tak? Mana ada, dekat luar aje dia penipu. Dia try dulu. Tapi dia punya roti dia nampak keras luar tu, nampak ranggis. Bismillah. Patty dia biasa je. Tapi bila kau gigit tu, dia punya salutan punya apa, peranta ya. Butter margarine. Strong. Aku suka. Dan tak terlalu minyak. Cuba aku tanya je. Dia ada sos cili tak? Tapi sebenarnya ada je sos dia. Cuma dia tak sikit. Ha, ada je sos dia. Cuma tak banyak. Bayar aku ingat ialah kau makan sandwich breakfast mesti orang kaya. Ha, begitu. Untuk dia punya yang crispy ni sama je. Oh, nampak macam McD punya burger. McD punya patty ayam tu. Untuk patty dia ni, dia sama macam ambil macam kau nak beli frozen dekat supermarket tu. Yang ni Mac food punya yang seakan-akan dengan spicy Mac chicken deluxe. Ha, dia seakan-akan. Cuma ni original punya rasa. Aku selalu makan jadi aku tahu benda tu, okey. Jadi dia banyak meminyak benda dia. Last bite.
Ni siapa pakai apa ya? Rantang ke butter? Rantang kan, menjadi ni. Tanya chef. Haa, betul aku nampak kau punya tu, chef. Tu pelantang ke butter ni, menjadi. Ini dia kata best seller tau. Dia punya cookies and cream. Kata mudah adalah Oreo lah. Aku suka packaging ni, cantik. Lawa kan, hantar sedia. Macam banyak. Dia ke arah milkshake punya air. Tapi ni manis sikit. Sebab sedap. Sebab dia punya cookie crisp. Dia punya Oreo tu banyak dia letak. Dia tak kedekut. Ni, dia nak dekat dengan Five Guys. Cuma ni versi air, yang sana versi milkshake. Banyak orang letak. Sekali sedut tu memang dapat. Cookies tu. Dan ni guys, bila sampai sini saja. Aku harap korang enjoy aku makan di Bask Bear ni. Kalau korang tanya aku, okey untuk sarapan pagi. Cuma dia tak ada satu kepuasan bila kau makan tu. Mungkin disebabkan sos cili kot. Aku dah biasa makan sos cili. So dia kurang dekat situ. Dia tak sediakan satu sos cili. Untuk air ni, ini aku suka, sedap. Kalau korang ada idea lagi kedai mana yang sedap, restoran mana yang sedap, drop komen kat bawah, okey? Kata dia tu. Ingat masuk live biasa senario ke main dengan kau? Mac and cheese ni lagi sedap. Mereka kata sini punya Bask Bear mac and cheese lagi sedap daripada pasta panas. Ini asal aku beli ke macam mana? Main. Tapi sudah banyak gila letak. Cookies and cream dia. Ya Allah, kita. Kau pergi jauh lagi kau parking. Kedai dia kat sana bukan yang kat sini. Ujung sana tu dekat van jenazah. Bismillah, kita cuba dulu okey. Terminal dia dah buka lagu tadi, elok je yang selo. Allah, berbaloh lah. Nampak belum? Belum mandi aku dah 2 jam. Kita dah nak sadaqallahul azim dah.